Nah, terlihat di belakang barisan Kampung Purworejo ini ada dari barisan Cimanying ya, arah Kampung Meneh sana. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kali ini Mang Sejo mau takbiran keliling ya bersama masyarakat Kampung Purworejo, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nanti kita akan agendakan keliling ke alun-alun Menes seperti apa ya. Bagi yang nonton channel ini, Mang Sejo doakan semoga Mamumpi Sedayana bahagia ya menyambut Idul Fitri ya di tahun 2022 ini. Mari kita takbiran bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dobrang. Nah, lihat masyarakat sekarang sedang mempersiapkan pawai obor ya. Di sebelah sana juga ramai. Anak-anak satu pegang obor, satu orang. Nah, ya, seperti ini. Ikuti terus keseruan takbiran keliling di Kecamatan Menes. Seperti apa nanti bakal ramai ya. Alhamdulillah pandemi sekarang sudah hilang. Kita fokus untuk bersosial lagi. Terima kasih. Nah, ini kita akan berangkat ya menuju alun-alun Menes. Jadi ke mana? Ke RT-nya nih. Ya, ke mana baik, kasar dia. Ada siap. Kelilingan ke mana ya? Kadukaung, alun-alun, pasar, jembatan ke Dologak ya, jembatan pulang lagi ya, alun-alun lagi, pulang lagi. Apa nama meriah benya? Meriah, oke. Siap. Kita meriahkan hari Idul Fitri. Siap. Mantap, mantap. Bisa Dayana, ini kita baru sampai Masjid Amalus Solihin ya. Jadi Masjid Amalus Solihin ini adalah salah satu ikon di Kecamatan Menes ya, yang menandakan kebesaran umat Islam. Ini menaranya sangat tinggi sekali. Nama Bisa Dayana, ini kita sudah sampai di Masjid Amalus Solihin ya. Ini meriah sekali nih. Nanti mungkin titik temunya ada di alun-alun Menes. Nah, ini juga saya bersama sahabat saya, Kak Din. Gimana Din? Perasaannya Din? Gak kerasa Din ya? Gak kerasa.
sabulan itu sakedeung geun ya. Sabulan sakedeung. Urang bae lama. Sabulan bae nya. Lamun urang bae lah kumaha jadi urang? Taun urang kamari mah keuleutik teh lah nya, bari ku hukul teh rasana. Heeh. Eko inung mun sakedeung eh. Ngomain petasan Eko ari sok main petasan kana teh Din. Tilok ku ari na. Tilok ya. Eh kan ku ari na mah gawe ge. Ku ari masih gana meulikeun petasan dong na. Mantap lah. Serunya urang ya. Nah ini kita sebentar lagi akan sampai di alun-alun Menes ya. Jadi sudah menjadi tradisi ya, setiap malam takbiran kita pawai. Cuma beberapa 2 tahun yang lalu memang kita terhambat oleh pandemi ya, sehingga tidak boleh yang adanya pawai. Nah ini kita sudah sampai di alun-alun Menes, tepatnya di depan kantor Polsek Kecamatan Menes ya. Alhamdulillah dari pihak kepolisian juga ikut terjun ya. Ikut terjun membantu dan menertibkan keamanan yang pawai keliling ya. Nah ini jadi ya takbirannya itu naik motor ya. Saya ini saudara Fikri ini dan yang jadi tukang ojeknya Kang Andri, anak Aibo aja ta, anak Nata. Kelar amat naik motor ya. Seperti ini ya. Oh ini di depan Malnu Pusat Menes ya, salah satu pesantren terbesar yang ada di Menes ya. Nah, di sebelah sana juga itu ada yang pawai di arah Simanjing ya. Ada pawai juga. Nah, ini tukang keamanan ya nih. Tukang keamanan ya nih. Terlihat di belakang barisan Kampung Purworejo ini ada dari barisan Cimanjing ya, arah Kampung Menes sana. Kerumunan manusia sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah ramai. Masing-masing satu orang satu membawa obor. Apa yang menghambat ya, seperti lalu lintas memang terganggu. Sekedar saran dari Mang Sejo untuk bagi kampungnya yang mau merayakan pawai obor ya, pawai takbiran di tahun depan, semoga rapi gitu ya, ada seksi keamanannya, seksi kesehatannya. Ketika ada orang yang berlalu lalang, diprioritaskan dulu, jangan sampai menghambat jalanan ya. Dan juga untuk para pengendara motor, mohon dimaklum ya, karena memang ini semua masyarakat antusias menyambut malam takbir, ya mau gimana lagi begitu.
Nah, ini bagus nih. Ada talinya ya. Untuk satu rombongan. Biar tidak melewati prioritas jalan ya. Misalnya semakin ramai ya. Nah, alhamdulillah Lebaran Idul Fitri tahun 2022 semakin ramai. Dan Mama Bibi Sadena yang nonton channel ini, terima kasih ya sudah menonton. Maksud saya doakan Mama Bibi semua semoga bahagia ya menyambut kedatangan satu Syawal Idul Fitri. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Sejak Hulu, channel Mamang Bibi Sadayana.